dimanapun adik-adik berada. Halo. Kami kakak dan dedek. Kakak dan kakak. Senang sekali bisa nemenin kalian di Rocky ibadah kali ini. Kakak percaya semuanya cinta sama Tuhan. Nah, itu yang cinta angkat Tuhan bisa angkat tangannya ya. Yang cinta angkat Tuhan. Cinta Tuhan. Ya, angkat tangan maksudnya. Yang cinta banget sama Tuhan mungkin bisa salto-salto di tempat. Coba. Mungkin bisa ditunjukin. Siapa yang bisa cuma nikah. Sebenarnya kalau bisa mungkin lain kali ya. Oke, langsung aja kita mau mulai ibadah kali ini. Kita berdoa dulu. Berdoa dulu sebelum mulai. Oh, sebelum berdoa kita yel-yel dulu. Boleh batal lali. Iya. Karena dari semua kita akan yel-yel bersama. El Rocky siap sejak kecil sudah kuat. Amin. Hari ini kita mulai ibadah pada hari Minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari ini. Sekarang kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Berkatilah supaya kami boleh memuji dan menyembah-Mu dengan sepenuh hati, supaya tidak bermain-main tetapi tetap fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, dari awal kita mau semangat memuji Tuhan. Ayo, Rocky. Ingat, renungkan firman Tuhan setiap hari ya. Sama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Stretch, stretch, stretch. Stretch, stretch, stretch. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau.
kita mau menari bagi Tuhan. Supaya persembahan ini bisa berguna untuk Engkau dan bisa memperluas kerajaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sambil bernyanyi. Setialah. Setialah. Yes.
Lalu kak, sekarang ngapain kak? Kita lanjut seperti biasanya. Mari belajar lagu baru ya, adik-adik, untuk kita siapin hati. Kita firman Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh bekerja. Saat kami berkumpul, Roh bekerja. Shalom, shalom. Sudah memuji? Sudah menyembah? Ini saatnya firman Tuhan untuk diberikan, diberitakan. Dan anak-anak, dengar-dengaran. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu supaya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita enggak hanya mendengar dengan daun telinga ini, tapi kita mendengar dengan hati kita. Maka mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami memuji, menyembah, dan membawa persembahan kepada-Mu. Berkati kami lebih lagi ya Tuhan dengan firman-Mu. Kami ingin mendengar dan tahu apa yang ingin Tuhan ajarkan, katakan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Oleh karenanya, tolonglah kami supaya kami bisa konsentrasi, kami bisa fokus, kami tidak mengganggu, kami tidak terganggu, kami tahu inilah waktu kudusnya Tuhan. Inilah saat di mana kami harus duduk di dalam hadirat Tuhan, dengar-dengaran, karena firman, karena kata-kata yang daripada Engkau itu adalah yang terbaik di dalam ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali lagi melanjutkan kitab Hosea. Hari ini kita akan masuk dalam Hosea pasalnya yang ke-14, yaitu pasal yang terakhir. Tapi kemudian kita akan kembali ke pasal yang pertama. Maka untuk awalnya, anak-anak, mari buka dalam Hosea pasalnya yang ke-14.
ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sudah? Dengarlah firman Tuhan tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung. Dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat. Semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Amin. Jadi ada perkataan daripada bangsa Israel dan juga orang-orang Samaria kepada Tuhan. Dan kemudian ada perkataan Tuhan kepada bangsa Israel, kaum Yehuda, ya, dan juga orang Samaria. Kata Tuhan, nanti Tuhan yang akan membuat supaya mereka tidak lagi menyeleweng, tidak lagi tidak setia, sebaliknya menjadi setia. Tuhan bilang, lihat siapa yang melepaskan engkau, bukan yang lain, bukan Asyur. Dan bangsa Israel bilang sama Tuhan, kami enggak akan lagi menyembah Baal daripada bangsa Asyur. Karena Baal-Baal itu siapa? Apa itu? Dibuat oleh tangan. Tuhan yang kita sembah adalah pencipta daripada kita. Maka dia layak disembah. Tetapi Baal, Tuhan-Tuhan yang lain, itu adalah buatan tangan manusia. Berarti adalah ciptaan. Bagaimana mungkin ciptaan menyembah kepada ciptaan? Itu sama seperti gadget ini adalah buatan manusia. Tapi kemudian kamu gak bisa hidup tanpa gadget. Gadgetmu hilang, gadgetmu itu kalau itu gak dipegang, kamu rasanya aduh. Apakah engkau menyembah gadget? Tidak. Ini adalah buatan tangan manusia, sekalipun bukan tangannya kita, tapi tangan manusia yang lainnya. Ini artinya adalah ciptaan. Tuhan tidak dicipta. Tuhan adalah pencipta. Oleh karenanya, kita menyembah kepada Tuhan, Sang Pencipta, alam semesta dan segala isinya, serta kita ini manusia. Maka Tuhan bilang, buat apa engkau itu berdoa, menyembah kepada Tuhan buatan tangan manusia? Apakah dia menjawab doamu? Tidak. Maka anak-anak, Tuhan bilang, lihat, ketika engkau itu kembali kepadaku, aku akan mengasihimu, aku akan memulihkanmu. Anak-anak, ketika engkau nakal, berbuat kesalahan,
berbuat dosa dengan sengaja, udah tahu tidak dibolehin papa mama, tapi kamu tetap melakukannya. Apa yang akan dilakukan oleh papa mama? Memukulmu, mendidikmu, menegurmu. Itu adalah tongkat kasih. Bayangkan kalau saat papa itu atau mama melihat kamu melakukan sesuatu yang salah dan tidak mendidikmu. Itu bukan sayang anak-anak, itu sayang yang salah. Ketika engkau sudah dipukul, ketika engkau sudah didisiplin, ketika engkau ditongkat kasih, apakah kemudian orang tua seterusnya tidak memberikan kasih? Tidak. Ketika engkau itu berbalik dari perbuatanmu yang jahat, papa mama mengasihi engkau. Benar? Demikianlah dengan Tuhan. Maka kita kembali pada pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10. 10 dan 12 ya. 10, 11, 12. Apa sih yang dikatakan oleh firman Tuhan? Anak-anak masih ingat Hosea memiliki 3 anak. Siapa saja namanya? Oke. Di dalam Hosea pasal pertama ayatnya yang ke-10 sampai dengan 12. Sudah? Demikianlah firman Tuhan. Apa di sana judulnya? Janji tentang keselamatan. Tetapi kelak, kelak itu artinya itu future, di depan nanti, ya. Jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar. Ditakar itu artinya itu diukur, ditimbang, ya, dihitung, dan tidak dapat dihitung. Nah, itu dia. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Yisrael itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu, artinya Yisrael ini disuruh mengatakannya kepada saudara-saudaranya, ya. Saudara-saudaranya laki-laki, Ami. Dan kepada saudara-saudara perempuan, Ruhama. Nah, anak-anak, tadi Bundo bertanya, siapa ketiga anak Hosea? Satu, Yisrael. Apa sih artinya Yisrael? Bukan umatku. Artinya itu dicerai-beraikan, ya. Tetapi dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11, dikatakan demikian, di 10. Kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Inilah mengapa judulnya janji tentang keselamatan. Sekarang Yisrael, ya, itu menjadi anak-anak Allah. Yang awalnya itu dicerai-beraikan akan dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Kemudian Lo Ruhama, artinya apa sih? Artinya tidak dikasihi. Betul ya? Coba Bundo cek dulu ini. Benar. Lo Ruhama artinya tidak dikasihi. Tetapi sekarang dikatakan datanglah. Kalau kepada Ruhama itu malah yang dihilangkan kata lo-nya. Ruhama. Kemudian juga kepada saudara, Lo Ami. Tapi sekarang katakan Ami. Lo-nya dihilangkan. Berarti apa arti lo itu? Arti lo itu adalah tidak. Jadi Lo Ruhama tidak disayang, sekarang menjadi Ruhama. Artinya dikasihi, disayang. Kemudian Lo Ami artinya bukan umatku, sekarang menjadi Ami, umatku, kata Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan, Tuhan memberikan janji keselamatan ini
ketika bangsa Israel bertobat. Anak-anak semuanya, menjadi anak-anak Tuhan, jangan pernah engkau tidak setia. Amin. Ingat ya, Bunda sudah ajarkan, jangan pernah sampai tidak berbijaksana, sekalipun masih kecil. Kayaknya bercanda, kayaknya cuma main-main. Ayo coba, sekarang aku menjadi Tuhan, kamu menjadi budakku. Ayo sujud, nanti tak kasih permen wes. Jangan. Kita sujud, kita menyembah hanya kepada Tuhan. Amin. Nah, anak-anak semuanya, inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada anak-anak Tuhan sampai dengan sekarang. Melalui kitab Hosea, kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu penuh kasih. Tuhan mengatakan untuk Dia mau supaya kita ini tidak tercerai berai. Dia memanggil kita. Kemudian Dia itu mau mengasihi kita. Dan Dia mau untuk mengangkat kita menjadi anak. Nah, makanya bagian kita adalah kenallah Tuhan. Kasihilah Dia. Hiduplah kudus. Jangan bergaul dan jangan pernah merasa bahwa dosa itu hari ini kalau bikin dosa, kan besok aku bisa. Baikin Tuhan, berdoa Tuhan, ampun ya Tuhan, maaf ya Tuhan. Tuhan bilang, satu kali mungkin gak apa-apa Tuhan mengampuni, dua kali mungkin iya, tapi ada saatnya Tuhan bilang gak bisa seperti itu. Aku sekarang tahu kamu itu pura-pura tidak bersungguh-sungguh, tidak tulus hati. Anak-anak, biarlah setiap anak-anak sejak kecil sampai nanti besar, firman Tuhan yang engkau dengar dari mulai engkau kecil terus seperti pohon bertumbuh berbuah. Biarlah setiap anak-anak dibawa dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan bilang, Ruhamah, Ami, dan akan ada hari Yisrael bagi kita. Amin. Ngapain sih, Kak? Habis mendengarkan doa berkat dari Bundu. Ngaco. Tolong dong, kita habis ngapain sih, guys? Mendengarkan firman. Nah, betul. Ya, doa berkat itu di paling ujung terakhir, Kak. Saya akan dijelaskan lagi kepada Rocky. Oke, kalau gitu sekarang kita mau kembali bangkit berdiri, senyum, semuanya kita mau memuji Tuhan. Baca kitab suci setiap hari. Kitab suci.
baru. Ya. Saatnya kita doa berkat dari Bundo. Pedang roh pada minggu ini adalah Hosea pasal pertama ayatnya yang ke-12. Nanti dibaca dan dihafalkan ya. Maka sebelum kita menutup ibadah kita, mari setiap anak-anak boleh bangkit berdiri. Sekali lagi, fokus saat mata terpejam, fokus kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim mesra bersama dengan Allah Roh Kudus memampukan setiap anak-anak menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa ingin, rindu, setia, dan mengenal Tuhan. Kiranya setiap anak-anak senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday, sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.